itu yang namanya rumah satu pun tidak ada. Semua bersih. Jadi itu semua dihantam oleh tsunami yang besar sekali saat itu. Dan kemudian rumah-rumah di situ menjadi habis. Setelah kita sampai ke lokasi bencana, ternyata di sana baru kita bisa melihat betapa luar biasanya bencana ini. Kondisi sepanjang perjalanan yang kami jumpai itu rumah-rumah pada hancur, mobil-mobil pada ringsek tidak karuan, kemudian bangunan-bangunan runtuh, lalu tanaman-tanaman itu roboh dan jembatan itu patah. Tidak hanya tersisa puing-puingnya saja, puing-puing kemudian tertutup oleh air laut, kemudian ada juga yang tanahnya naik sampai dengan 7 meter dari aspal itu. Pokoknya susah dijelaskan dengan logika. Kami jalan di sepanjang pantai, kemudian ada satu masjid yang waktu itu masih tetap kokoh berdiri. Salah satu lokasi bencana yang kita kunjungi yaitu adalah Petobo. Di mana Petobo itu ada lokasi yang paling banyak memakan korban jiwa di Palu. Petobo adalah pemukiman padat warga seluas 200 hektar yang kemudian tertelan oleh lumpur akibat likuifaksi. Rumah berjalan, kemudian ada tower. Tower Telkomsel itu pindah sejauh 3 km. Banyak sekali timbunan mobil bekas, rumah hancur, puing-puing, semuanya masih berserakan. Saya Yuri Kasmat dari RW Tirek 7. Tugas kami di sini sebagai posko tim BUMN Peduli, yaitu tugasnya mengkoordinir bantuan-bantuan sembako untuk korban bencana di Palu. BTWS sudah melakukan juga memberikan sumbangan dan kita mencoba langsung memberi ke lokasi. Kemarin kita lakukan di Desa Soloae, ke Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Tim BTWS ya bisa memberikan perbedaan lah di mana di lokasi, bisa menghibur anak-anak, bisa mengajak diskusi ibu sehingga mereka paling tidak bisa melupakan bencana yang mereka terima hari ini. Kami di sini datang mewakili DWS Funky, di mana tujuan kami adalah menyampaikan bantuan yang telah terkumpul dari seluruh DWS Funky diberikan kepada korban bencana alam di Palu. Dalam kegiatan DWS Funky Berbagi di Palu ini, saya banyak merasakan hal-hal yang baru, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, di mana kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur, kemudian harus saling berbagi, saling mengerti dengan orang-orang di sekitar kita. Harapan kami ke depannya semua kegiatan ini dapat menginspirasi teman-teman DWS sehingga hal ini dapat mengasah kepedulian dan tenggang rasa. Semoga dengan adanya acara ini bisa menginspirasi teman-teman yang belum berkesempatan untuk terjun langsung membantu para korban bencana di Palu. Semoga teman-teman terinspirasi dan semangat untuk menjadi insan yang saling peduli dan berbagi.